بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله رب مرسى رحمني ورحمكم الله دي أنترى رسول الله صلى الله عليه وسلم yang akan menegakkan dan menghidupkan kehidupan umat adalah wasiat Nabi yang terdapat di dalam silsilah as di mana Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, la ta'murunna bil ma'rufi, walatan hawunna anil munkar, au la yushikan Allahu ayyab iqaban minhu, thumma ustalah demi Allah yang jawab dari tangannya benar-benar kalian memerintahkan yang ma'ruf dan kalian melarang yang mungkar atau kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan azab kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan kabulkan doa Anda. Para pemirsa, tentu ini merupakan wasiat yang sangat agung. Di antara pilar yang akan menegakkan dan melanggengkan kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Karena di antara yang akan menangkal turunnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah aktivitas yang sangat mulia yaitu al-amru bil ma'ruf anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan ma'ruf adalah semua perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala itulah ma'ruf baik dalam perkara akidah baik dalam perkara ibadah baik dalam perkara akhlak dan muamalah maka segala yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itulah ma'ruf dikenal ini dikenal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkar yang wajib kita untuk ingkari adalah segala perkara dikatakan mungkar adalah segala perkara yang diingkari oleh Allah segala yang bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala adalah kemungkaran apakah itu kemungkaran dalam masalah akidah apakah itu kemungkaran di dalam masalah ibadah apakah itu kemungkaran dalam masalah akhlak muamalah maka seluruh kemukaran sesuatu yang layak dan harus diingkari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini perkara sangat agung. Perkara yang sangat mulia yang akan menjadi pilar bagi tegaknya kehidupan dan terhindarnya umat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar maka akan menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik. Dijadikannya oleh Allah umat ini umat yang terbaik disebabkan gerakan yang mereka lakukan yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sebagaimana Allah katakan kuntum khairu ummatin tak lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa billah kalian adalah sebaik-baik umat dan pujian Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kalian sebaik-baik umat ini umat yang ditampilkan Allah yang dikeluarkan Allah ke tengah-tengah manusia karena beberapa sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama karena kalian menegakkan tugas al-amru bil ma'ruf. Karena kalian memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Kalian perintahkan yang ma'ruf kepada manusia. Agar mereka melaksanakan perkara-perkara yang ma'ruf. Dan watan hauna anil mungkar. Kalian larang yang mungkar. Kalian cegah, kalian larang Wa tu'minuna billah dan kalian tegakkan segala tugas yang mulia ini adalah semata-mata karena keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, maka sungguh ini merupakan gelar yang sangat mulia. Sebaik-baik umat dan kebaikan umat ini apabila umat ini dia istiqamah di atas kebaikan dengan dia meninggalkan segala kemungkaran. Dan ini tidak akan mungkin tegak kecuali dengan adanya orang yang mereka menegakkan tugas selalu memerintahkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Dan mereka dalam suasana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan al-amru bil ma'ruf wa 'anil mungkar ini kita akan menjadi umat yang diteguhkan oleh Allah di muka bumi. Menjadi umat yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Apa kata Allah dalam ayatnya yang mulia? Wala yang surunallah, wala yang Allah, Man yang suruh Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan orang yang mereka menolong Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tidak membutuhkan pertolongan. Akan tetapi maksudnya adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sungguhnya agama Allah pun tidak membutuhkan pertolongan karena Allah yang akan bisa menegakkan agamanya tersebut. Akan tapi ini merupakan peluang. Ini Allah Subhanahu wa membuka peluang agar orang-orang mereka berlomba beramal saleh sehingga Allah akan memberikan balasan yang sangat besar dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang mereka beramal saleh tersebut. Akan tapi Allah dengan dengan Allah bahasakan ini menolong Allah Subhanahu wa taala. Wala yang surannallahu may yang suruh. Benar-benar Allah akan memberikan pertolongan kepada orang mereka menolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Inallaha laqawiyyun aziz. Lalu Allah sebutkan sifatnya Yani Allah Allah adalah Qawi dan yang makuat yang tidak akan tidak akan ada seorang pun yang bisa melemah yang bisa melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Al Qawi dan Allah Subhanahu Wa Taala Al Aziz tidak akan ada yang bisa merendahkan menghinakan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan izah kemuliaan hanya akan bisa didapat dengan seorang dia loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan siapa kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah teguhkan kehidupan mereka di permukaan bumi. Alladzina idza makkanna idza makkannahumullah alladzina idza makkannahumullah fil ardi aqamussalah wa atus zakah. Daya ini mereka adalah kelompok yang apabila mereka diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta taala di muka bumi, mereka menegakkan salat. Mereka membayar zakat dan mereka wa amaru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan mereka wa 'anil munkar, dan mereka mencegah yang mungkar. Maka dengan aktivitas mereka al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, mereka menjadi hamba, menjadi kelompok yang diteguhkan oleh Allah di permukaan bumi. Allah berikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Apabila mereka menegakkan tugas, apabila mereka menegakkan berbagai macam kewajiban-kewajiban hamba salah wa mereka menegakkan salat mereka membayar zakat wa ma'ruf wa 'anil munkar mereka memerintahkan yang makruf dan mereka melayang yang mungkar maka dengan itulah atau dengan per perkara inilah Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan Allah SWT wa taala akan kukuhkan mereka di muka bumi Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah seandainya kita tinggalkan tugas al-amru bil ma'ruf kita tinggalkan tugas ini wanahu anil munkar kita tinggalkan tugas memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar ma maka sungguh mandeknya aktivitas al-amru bil ma'ruf wa -nahyu anil munkar akan menyebabkan banyaknya dan meratanya kemaksiatan-kemaksiatan di permukaan bumi, karena syaitan akan dengan gencarnya mendakwahkan mengajak manusia tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran, karena sudah menjadi perwatakan syaitan. Baik itu syaitan dari kalangan manusia atau syaitan di kalangan jid. Mereka bagaimana menenggelamkan manusia dalam kemaksiatan. Sehingga bumi dipenuhi dengan kemaksiatan. Bahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan. Di muka bumi. Di daratan dan di lautan. Disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Dan seandainya kemaksiatan itu merubah banyak maka sungguh akan mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan dalam keadaan beliau terbangun dari tidurnya atau beliau ucapkan kalimat ini wailun lil arab min syarrin celaka orang Arab beliau katakan celaka orang Arab di mana keburukan yang sudah sangat dekat kemudian di antara yang diungkapkan oleh istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ya Rasulullah an ahlik Wafina salihun. Apakah kita akan binasa? Sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh. Maka kata Nabi SAW, Naam, iya. Ida kasural khabaf. Apabila kekejian telah banyak, telah banyak. Kekejian telah merata, telah banyak. Telah merebak. Maka berbagai macam kekejian-kekejian di antara sebab yang akan mengundang kehancuran umat ini dengan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kekejian ini akan semakin membanyak apabila tidak ada gerakan al-amru bil ma'ruf wa 'anil munkar. Demikian pula kebinasaan ketika azab telah datang maka akan membinasakan banyak manusia termasuk dalam orang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan pula, "Wattaqu fitnatan la minkum khasah. Dan takutlah Anda akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, akan tapi akan menimpa secara umum. Dan ayat ini akan lebih sangat gamblang lagi dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi pernah memberikan tamsil tentang kehidupan manusia secara umum. Beliau katakan al-qaim ala hudurillah wal waqi fiha kama istahamu ala safinah. perumpamaan suatu kaum yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perumpamaan kaum yang mereka tenggelam dalam berbagai macam penyimpangan kemaksiatan sebagaimana suatu kaum yang mereka mengadakan undian untuk mendapatkan tempat duduk di sebuah kapal fa asaba asfalaha sebagian mendapatkan di atas sebagian mendapatkan di bawah Famal fa ka fa fa fi Adapun orang yang mereka akan fi asfaliha. Adapun mereka yang berada di bawah idastas Ida al ma marru alaman fauqahum. Apabila mereka menginginkan air maka mereka harus melewati orang yang di atas. Karena dia harus naik kemudian dia baru mengambil air berarti dia melewati yang di atas dan terasa mengganggu. Fakalu maka mereka mengatakan, Lau fi kharkan, Seandainya kita lubangi dinding bawah kapal ini, dan kita tidak akan lagi menya, tidak akan lagi mengganggu yang di atas. Lihat para pemirsa yang rahmati Allah, bagaimana komentar Rasulullah SAW. Wa in yasrukuhum wa ma'aradu. Seandainya mereka membiarkan apa yang mereka maksudkan, yang mereka kendaki, mereka biarkan kemauan mereka untuk melobangi dinding bawah kapal, halaku jemian, mereka akan binasa semuanya. Karena air akan masuk, kapal akan tenggelam, dan semuanya akan hancur binasa. Wain ahadu bi aidihim. Akan terbiasa seandainya mereka mencegah apa yang mereka inginkan, mereka tahan, najau wa jauh jami'an. Mereka selamat dan akan semuanya selamat. Ini adalah di antara tentang kehidupan. Sehingga kemukaran-kemukaran yang ada. Seandainya tidak ada gerakan al-amru bil ma'ruf wa anil -munkar, Maka benar-benar akan menjadi sebab hancurnya umat ini. Maka pemirsa yang para pemirsa yang rahmati ya Allah Hendaklah Anda mengambil peran untuk menjadi bagian umat yang benar-benar memiliki semangat bergerak untuk memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Akan tapi tentu dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan syariat di mana harus memiliki pemikiran yang kuat antara masalih dan mafasid. Tidak boleh kita melakukan nahi mungkar apabila menimbulkan kemungkaran yang lebih besar karena di antara ajaran Islam adalah dalam rangka mewujudkan masalah total. Atau paling tidak ini mendapatkan atau menghadirkan masalah yang lebih besar. Bukan justru mendatangkan mazharat yang lebih besar. Kemudian seorang yang mereka melakukan al-amru bin ma'ruf Na wa nahyi anil munkar hendaknya dia betul-betul berilmu Jangan sampai yang dia ingkari perkara yang ternyata bukan perkara yang layak diingkari. Hendaklah dia orang yang betul, -betul memiliki kelembutan. Sehingga betul, betul dia akan menegakkan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan hendaknya dia pelakunya dia memiliki kesabaran yang tinggi. Karena dalam tugas ini sungguh banyak sekali sesuatu yang tidak mengenakkan. Sehingga dia memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang yang Allah berikan taufik untuk selalu berada dalam barisan orang-orang yang menegakkan tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa menjadikan kita orang yang diberikan kefakihan dalam agama, istiqamah di atas Islam, kesabaran di atas Islam, dan benar-benar diberikan sikap hikmah kebijaksanaan yang tinggi untuk benar-benar memikirkan antara masalih dan mafasid. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.